Yap, halo teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini, aku mau kasih tutorial packing ikan cana yang aman untuk dikirim ke luar kota. Penasaran dengan videonya? Yuk simak langsung video berikut ini. Nah, kebetulan hari ini aku mau kirim ikan canaku ini. Sekalian aja aku bikin konten. Ini ikan cana red sampit ukuran 20 cm-an. Nah, yang pertama ini kita masukin dulu ikan cananya ke plastik packing. Terus yang kedua, pastinya jangan lupa dikasih oksigen. Setelah itu pastinya kita juga karetin biar gak bocor oksigennya. Terus di ujung plastiknya kita kasih lakban biar jadi tumpul. Nah, ini hasil setelah dipacking dan dikasih oksigen. Jangan lupa dicek dulu ikannya, stres apa enggak nih sebelum dikirim. Cabungnya lumayan ya, teman-teman. Nah, untuk kirim ke luar kota, kita harus kasih styrofoam. Setelah sudah masuk styrofoam, jangan lupa dilakban atau diisolasi packingan styrofoamnya. Dan pastinya dikasih alamat pengiriman, biar nggak jadi alamat palsu. Udah deh, ikan sudah siap buat dikirim ke luar kota. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga teman-teman suka dan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.